Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segenap garisan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana oleh Allah pada hari yang mulia ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga masih dengan mudahnya kita mengayunkan langkah kita menuju ke rumah Allah yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berubudiyah kepada Allah, melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa beliau, dengan jasa keluarga dan sahabat beliau, sehingga tegaklah kalimah tauhid di permukaan bumi Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat berangkaikan salam juga kepada al dan sahabat beliau, tabi' tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang masih mu'tabar, yang masih Allah persinggahkan di tengah-tengah kita. Ta'zim wa ikraman pada guru-guru kami yang telah berhadir. Ta'zim wa ikraman pada orang-orang tua kami, Bapak Gishi, Tengku Imum, terkhusus kepada ma'asyal muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengajak diri pribadi khatib dan kita semua untuk sama-sama senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Tentu di dalam bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, tidak ada kekuatan kita sendiri untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kekuatan, kemampuan yang Allah berikanlah makanya kita bisa untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bisa mengingatmu ya Allah, untuk selalu bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah, dan beribadah kepadamu. Itu selalu kita meminta kepada Allah, karena tidak ada kekuatan kita sendiri di dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dari pertama kita lahir sampai sekarang, telah Allah fasilitasi kita, telah Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Bahkan semenjak kita di dalam kandungan ibunda kita, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah fasilitasi kita dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, Allah hanya meminta kepada kita untuk kita syukuri nikmat tersebut. Allah memperingatkan kepada kita, jikalau kita tidak mensyukuri nikmat-Nya, inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, maka akan kutambah, kata Allah. Tetapi jikalau kau kufur, tidak bersyukur, maka ingat, azabku sangat pedih. Di dalam mensyukuri nikmat Allah, di dalam kita memakai fasilitas yang Allah berikan,
Tidak pernah Allah meminta kita untuk membayar fasilitas tersebut. Kalau seandainya Allah meminta bayar fasilitas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sungguh tidak mampu kita akan membayar nikmat tersebut. Jangankan kita berbicara yang lebih luas, nikmat nafas saja yang telah diberikan kepada kita, jikalau Allah meminta bayar nikmat nafas tersebut, sungguh kita tidak akan dapat membayarnya. Kita baru tahu nikmat nafas tersebut sangat besar ketika kita tertimpa musibah, yaitu penyakit sesak nafas. Tak tanya untuk bak urung-urung yang sesak nafas, saudara-saudara tanya yang nak penyakit sesak nafas, padin ciga geblo tabung untuk membayar oksigen yang dia pakai setiap hari. Seingat saya di tahun 2015 saja, pernah saya membeli oksigen tersebut yang kecil saja, yang tabung kecil saja, itu sekali kita beli 3 tablo 75 ribu, 3 batu. Nian yang tahirup sebe-sabe atau fasilitas Allah bi yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah Allah meminta bayar. Tetapi hanya Allah mengingatkan kita untuk selalu kita mensyukuri yang telah diberikannya. Apa makna bersyukur? Yaitu menempatkan fasilitas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada jalan yang disuruh oleh Allah. Allah memberikan mata kepada kita, Allah memberikan telinga kepada kita, alat-alat tubuh kita, panca indera yang lainnya, Allah berikan kepada kita. Hanya Allah mengingatkan, menyohanakah bersyukur? Ingat, azabku sangat pedih. Sepedih apa azab Allah? Kita sering mendengar dari ucapan guru-guru kita bahwa kepedihan azab Allah yang paling ringan saja, itu ditaruh kerikil neraka di kaki kita, maka mendidih otak kita. Gepeduk batai kerikil neraka di bak kaki itu mendidih sampai ke otak kita, itu yang paling ringan. Maka jangan tanyakan bagaimana azab Allah yang pertengahan ataupun yang paling besar. Pasti yang paling ringan saja han sanggup takdun, belum yang pertengahan ataupun yang paling berat azab Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita mengingatkan kita sendiri, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan saudara-saudara kita untuk bersyukur atas nikmat Allah. Dan di ayat yang lain, di surah Al-A'raf ayat 179 misalnya, Allah telah memperingatkan juga contoh-contoh orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sungguh kami jadikan isi neraka jahannam di antara jin dan manusia, kebanyakan di antara jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Takalan tu jino. Keadilan Allah, Allah bak binatang pun gebi hati, bak manusia pun gebi hati. Tetapi yang seharusnya tingkat derajat selaku kita manusia, ahsanut taqwim, sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus ciptaan, bek tapi sama antara ati tanyo ngon ati yang na bak binatang. Bak lemo bi Allah bi hati, bak binatang-binatang yang lain Allah bi hati. Tetapi yang seharusnya ati tanyo bek tapi sama ngon ati yang gebi bak binatang. Pemakna ji, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang merasa kesusahan, ketika kita melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang merasa kekurangan,
Tak cita nyong berhati itu. Nah tersentuh hati itu. Untuk bisa membantu saudara-saudara kita tersebut. Coba kita melihat. Limo mendong pak. Ketika anaknya tersakiti. Ketika anaknya misalnya di dalam kandang itu terbakar kakinya. Imeranggong jilmu. Seolah-olah dia memanggil bantuan. Seolah-olah dia memanggil kita untuk bisa kita membantu anaknya, saudaranya. Nyendung hati ilmu. Padahal Allah, gepujin hati ataupun anggota lain bak lemu, bak binatang-binatang yang lain, itu sekedar untuk bisa bertahan hidup. Tetapi kita yang diberikan oleh Allah hati, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Han mungkin tahu dep kerod, makanya harus kita tingkatkan hati kita. Bertersentuh hati itu ketika kita melihat orang lain kesusahan, ketika melihat saudara-saudara kita kesusahan. Di dalam pandemi ini, nyo cukup terasa apa? Cukup terasa pandemi COVID nyo, yang kaya jin begasin, yang gasin makin melarat. Maka jangan kita berdiam. Bek taim rod, bek tapu hana depu. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang menjerit, merasa kesusahan, merasa kekurangan, yang putus pekerjaannya, yang di PHK, berbagai macam fenomena kita lihat. Gara-gara COVID-19. Menyeberapan hantum takalon. Keluarga tanyo yang berada di kejauhan, saudara-saudara kita yang berada di perantauan, susah untuk pulang kampung, menyeberapan hantum. Tetapi gara-gara pandemi COVID-19 ini, cukup susah urang-urang yang di luar untuk wau kampung. Golong pernah takalon menyeberokan anak mit ketanyo. Hana eja ikula sampai mubulun-bulun. Tetapi gara-gara pandemi COVID-19 nyo, katakalon jino anak mit ketanyo. Hana eja ikula kan bulun-bulun hana eja ikula. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk meningkatkan derajat martabat hati kita, jangan sama seperti hati binatang yang Allah berikan. Maka sama-sama coba kita mengingatkan hati kita sendiri untuk mengetuk hati kita supaya kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga kita, oleh keluarga kita, oleh saudara kita. Maka menyokun urung tuha uko wate pake ati. Bercarang-carang katanya uko wate pake ati. Pemakna ketika ada orang lain kesusahan, menyedekedi katanya lagi yang kesusahan anak-anak urung bantu, kiban perasaan tanya. Pasti teriris hati kita. Menancilom contoh lain, uko wate pake ati. Kiban kebegah burung tuha, menyedekedi igob ikun ketanyo. Pepe yang ikun lah. Merasa kita sakit hati, berarti perkataan tersebut jangan kita bicarakan kepada orang lain. Karena igob pasti sakit hati. Maka oleh karena itu, kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak menggunakan hatinya. Nate lagi hana. Jadi untuk nyakna hati lagi na kiban tangi bertersentuh hati kita nyu ketika kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kebutuhannya kurang, kita bantu mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak menggunakan matanya untuk melihat kekuasaan Allah. Apa kekuasaan Allah? Yaitu alam semesta. Allah mampu menciptakan gunung, Allah mampu menciptakan alam semesta ini. Ini adalah ayat Allah. Yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyahnya Allah yaitu Al-Qur'an. Tetapi ayat kauniyahnya Allah adalah alam semesta ini termasuk kita.
Allah mampu untuk menciptakannya dan Allah juga mampu untuk menghancurkannya. Tsunami di Banda Aceh dan di tempat-tempat yang lain. Bagaimana Allah dengan indahnya menciptakan gunung, tetapi Allah juga mampu untuk menghancurkannya. Sinabung, Kiban Kajino Sinabung, ulam yang di Jawa, Gunung Merapi. Itu bukti Allah kuasa, itu bukti Allah kuat. Belum cuma sekedar untuk menjadikan yang kaya menjadi miskin. Yang sangat ubud. Gunung saja yang besar setelah Allah ciptakan, tetapi Allah mampu untuk membuat porak-poranda gunung tersebut. Apalagi cuma sekedar membuat yang kaya menjadi miskin. Yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Supaya kita ketika berada di atas, kita melihat orang yang berada di bawah. Han angkuh nayo. Tetapi kalau ayat kauniyahnya Allah tidak mampu kita melihatnya, timbul kesombongan di dalam diri kita, timbul keangkuhan di dalam diri kita. Maka timbul keangkuhan di dalam diri rode, hanya tak sadari bahwanya adalah milik Allah. Yang macam kejadian, tapi eleh gop. Bahkan yang lebih parah, tidak mengeluarkan zakat dari harta kita. Itulah yang terjadi fenomena sekarang. Karena menganggap apa yang dihasilkannya ini adalah kerja kerasnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, lahum azanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah. Hanta tim jabut, hanta tim merunobut. Termasuk ke dalam kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan berupa telinga pada jalan yang disuruh oleh Allah. Ketika azan berkumandang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sibuk getanyo dengan hal-hal yang berbentuk dunia, sibuk getanyo tak sedot binatang peliharaan. Padahal azan maghrib sudah berkumandang, tidak mendengar kita ayat-ayat Allah. Tatim tatim jak lang mudun, tatim jak lang sawit, untuk tayak sedat binatang-binatang peliharaan tanyo, ketimbang kita bersiap-siap untuk melaksanakan perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu solat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ledat takalan gino fenomena-fenomena orang yang tidak bersyukur nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, nikmat telinga yang Allah berikan kepadanya, termasuk lagi tak pegah bunuh, yaitu tidak mau menuntut ilmu. Hantatim jak bak gure-gure, hantatim menuntut, hantatim temanyo atas ibadah yang kita laksanakan sekarang. Apakah sudah benar? Kadang-kadang Al-Fatihah yang kita baca selama ini adalah Al-Fatihah yang ketika kita belajar di SD kita dulu. Ada yang murno jamun kadang-kadang. Hantom pernah tak update, yang tak update sabi-sabi status WA, status Facebook. Tetapi ibadah yang menjadi kewajiban di dalam ibadah tersebut tidak pernah kita update. Hantom tak temanyo Mbak Gure. Wahai Gure, kipan cini tolong dengar si Al-Fatihah lu. Hantom pernah katanya lagi nya. Bahkan kadang-kadang kurun waktu 5 tahun ke belakang saja hantom pernah katanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka kita dihinakan oleh Allah di dalam ayat surah Al-A'raf ini, bahkan lebih rendah daripada binatang. Mari sama-sama kita mengingatkan diri kita pribadi dan mengingatkan keluarga kita untuk sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi kita seorang pemimpin, apalagi kita seorang ayah, kita seorang istri. Jangan sampai kita menjadi istri, suami-suami, ayah-ayah yang dayus, yang membiarkan anak istrinya itu bodoh ilmu agama, sehingga mereka melaksanakan apapun yang mereka kehendak, yang mereka senang.
bukan atas dasar koridor agama. Mari sama-sama kita mengingatkan diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah dengan selalu melaksanakan perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan. Mungkin hanya itu yang dapat khatib sampaikan. Semoga ini menjadi cambuk bagi khatib pribadi dan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekarang kita memasuki dalam pembacaan rukun dua al-khutbah. Jikalau ada kesilapan, kejanggalan, mohon kepada guru-guru kami untuk mengingatkan supaya sah cuma kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.